Sultan Official. Alamin ala rahmatil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي في الحديث الأخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصابرين والفائزين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Before I am going to deliver my speaking, blessing to Allah who has given us the amazing and the blessing until came together in this beautiful place. And never forget to send salam and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has given us from the lakness to the lakness, from the jahiliyah to islamiyah. Okay, ladies and gentlemen. Nampung dari. Tapi gue pernah lihat dulu, ini kan bahasa Inggrisnya udah gue apa. Buat langkah yang pertama senantiasa kita nyopo-nyopo ta Allah jala jalalun, yang mana oleh Allah bak malam yang berbahagia rayanya kagebi kesehatan dan kesempatan sehingga kita nyopo dapat hadir bak tempat yang mulia. Dan yang mana oleh Allah kagebi kegudanya bermacam-macam nikmat. Di antara lain Allah Ta'ala Nabi kegudanya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Karena naurun yang ana gebi oleh Allah Ta'ala berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Urang kampung Tanjung Menua. Ya Tanjung Menua. Ya. Urang kampung Tanjung Menua. Kadang lebih oleh Allah Ta'ala kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Amin. Karena naurung yang hana nabi oleh Allah Ta'ala berupa nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam nan roga asli Abdul Ghaffar. Sonan Abdul Ghaffar. Faqal ihoinu, sehingga di dalam Al-Quran Allah mengabadikan namanya tentang nama Nuh dan roga asli Abdul Ghaffar. Faqal ihoinu, arti Nuh yaitu nyabasa gedenyo Nuh artinya orang yang selalu bersedih. Nuh artinya urang yang kuat mupepet. Maka urang kuat mupepet yang punya tino. Maka kerang ti naurinang yang kuat-kuat mempepep ilmu nah hinau.
sehingga Nabi Nuh alaihi salam lebih usia li Allah Ta'ala sekur tuh 50 tahun. Gedawah li Nabi Nuh alaihi salam 4 abad setengah lamanya. Pet abad setengah Nabi Nuh gedawah. Ini di bandara udang baik punggung gede. Nah, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah bertung 50 tahun. Dalam sejarah mencatat yang ikut dengan Nabi Nuh na mi'atun nasir tuhro, juga ada yang berpendapat na 8 tuhro. Jumhur ulama mengatakan yaitu 8 tuhro, 20 daripada golongan urang inang, 20 golongan daripada urang agam, gedakwah bertuh 50 tuhro. Sehingga Allah Ta'ala memberitahkan kepada Nabi Allah Nuh untuk berdakwah sekian lamanya ana ramai yang ikut, sehingga Pak Sabah Urok Nabi Nuh gebogot laporan Pak Allah, ya Allah sang kamu madalum dakwah, ya Allah hai lum dakwah lih, ya Allah bertuh limang tuhun kalau dakwah mana yang ikut menlum husir tuhro, ya Allah. Sehingga direspon oleh Allah Ta'ala gekun Pak Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, gata kasih tak dakwah. Ingat kita Nabi Nuh, ya Allah, cukup senang ngasih Nabi Nuh sehingga kita kasih berdakwah. Nyebat harga dia nyok, kaji gerilai-gerilai, kaji geduk-duk. Tapi disambung oleh Allah Ta'ala, ya Nuh, gata Nuh kasih tak dakwah. Tapi Nuh, tak pegot lagi gata. Tak pegot lagi gata. Sudah cukup, sudah cukup. Satu, halo, satu, halo, kaji. Sehingga gugur oleh Allah ya Nuh, isna'us safina. Tak pegot lagi kata, hai Nuh, sabah perahu, sabah sampan. Apabila umat gata yang beriman kepada gata, dikala gata kayu iklam betra, insyaAllah mereka akan naik ke dalam betra, maka dia akan selamat. Apabila umat gata yang ingkar kepada gata, hai Nuh, mereka akan kutenggelamkan di lebah banjir yang begitu luar biasa. Sehingga kepegol oleh Nabi Nuh, yaitu sabah perahu, sabah betra, alat jabal di atas bukit. Sehingga ulung-ulung penduduk yang hendak beriman kepada Nabi Nuh ikut, ya Nuh, anta majnun, hai Nuh, kah mo, ya Nuh, hendak pakai dia ubat malamnya ke buat di bukit ke pegat kapai. Nyamnya kenan ke pegat bukit ngampui, eh iya kan buat dalam ciri, sama lekor tak boleh iya. Ikut merangkap pun kepada Nabi Allah Nuh, tapi Nabi Allah Nuh tidak mengerespon. Sehingga tiba saatnya perahu kasiap, dupu kasiap. Nauruk yang beruakai lah kawan, bukun pengumuman ubina masyarakat si putih Tuhan muda, WC umum dibuka. Mujak tu urung mandung-mandung di abah kotoran, ya tu eh dan betrazina. Sehingga dia tu eh dan betrazina, gua urungnya gua kena gampung lembut utiklah kawan, nauruk yang buta. Nah yang buta lah kawan, nah yang japiat, nah yang buduk, nah yang kenang penyakit-penyakit gatai. Gue tanya oleh urungnya, hai, hana kajak Pak Petra sini, kan itu, hei. Gue boleh runta, hawa-hawa aku jatuh, tapi yang dulu. Nah dia punya bak buah makit, yang buta ke lah. Mairon, hana kajak, ilong aja kujak, japiat. Idrana, ilong aja kujak, kenang penyakit gatai. Menyalong ni, ni temjak. Long ya cukup hawa aku nak tahu. Sehingga menyebab hal kita nyawa sewa RBT. Tiba-tiba ketruk bak kapai. Ulung buta tersebut iman bak jarau imeh kena kapai. Bak perahu tiba-tiba lekipan kejadian.
Tengok ke susu luwe lung pihana di kawasan wadanya. Tengok ke susu luwe lah kibang kejadian ke susu luwe dah mantuk likup. Pluk lam eh. Nak tu benda. Papu. Biasa lah mata eh mata. Orang ni oka eh pun. Yang jepit peminat rubah gelam eh. Sehingga batai kekunyan ke pelu-pelu mata, ke pelu-pelu mata. Dengan izin Allah. Lagi sediakanlah halali buta. Yang jepit boleh jepit. Yang gatai boleh gatai. Maka tu nak kejadian tu eh je kubah. Maka iron ini kerantik nana ya iron mau. Aku nana lakor yang kerumpah mata kini nak buk eh. Saya boleh insyaAllah. Sehingga ulun tersebut gua dalam kena bertanya oleh ulun yang main puno. Eh, kata dia no, kah, panjang ubat, labet rasino, ubat. Sehingga pegal dalam pengumuman pengumuman, ubena masyarakat si putih tua muda, rumah sakit umum dibuka. Ulung berbondong-bondong kejak gede, oh kejak cowek kubat. Sehingga kujak kena ubetra, gak pulih luar biasa. Nah, ulung yang gelat tu dalam kawan. Ketupang ke yang ya. Tapi ya. Gede kayak cowek ke, eh jerit ke kubat. Yang mantu ikut ini. So, dengan samping yang tu, gelat lah. Kajak atas-atas bagi BLT, awal kah tu. Sehingga ke dalam kawan, eh, puik ranju, tiram. Baik hilang tiran luar biasa sehingga glik lagi biasa. Tibalah saatnya ujian puluh huruf puluh malam. Tiba-tiba Nabi Allah SAW ke pegawai ulung beriman. Hai umat lun yang beriman kepada lun, yang yakin kepada lun, kuranya hana pertolongan lain kecuali pertolongan Allah. Silakan naik ke dalam betra. Yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan tenggelamkan mereka. Maka ikhlam betra urinong napuk luh rogai uragam napuk luh roh binatang binatang si tipakang iik dan petra. Tiba-tiba aku tanya oleh Nabi Allah nak buat urinong tak ma tak ma dan aku promok lo hana Nabi Allah nak cinta tanya kerang si gede pulih kak ni 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 Nabi ni lah dia kok tak kerja ni nak sini tanya ni nak tak mak nak miat lo naik ek ke no hana hai Nabi Allah no bunuh na lo kalau ngom kak lima dan yang lo makan lima lima nak ada kalan mak nak miat lo hana ya Nabi Allah no bunuh na lo kalau kai ek itu bukit sehingga gohoi dan Nabi Allah no ya zaudati irkab mana walatakun ma'al kafirin. Wahai istriku tercinta, kesini sayang, bersama. Bisa oleh permohonan dia. Long eh ada bukit, begitu. Nabi Allah nu, hai istri long tercinta bukit bukit lah. Hari long long eh tu gunung, gunung gunung lah. Wahai istriku tercinta, siang dan malam kita bersama, kita tidur sebantal berdua. Dikala kau sakit, aku yang menjaganya. Dikala aku sakit, engkau yang menjagakan diriku. Tapi dirimu engkau telah berbeda. Aku pilih jalan ke kanan, engkau pilih jalan ke kiri. Kita tak akan pernah jumpa kembali. Aku pilih jalan ke kanan, engkau ke kiri. Selamat tinggal istriku, goodbye. Boleh promok? Ya, Pak No, go go. Sehingga aku hilang oleh Nabi Allah anu anak dekan an. Ya bunaya irkab ma'ana walatakun ma'al kafirin. Supaya boleh kuitin tapi hendawa ini berhutin. Tajak anak tebak kebaikan juga itu sangat payah. Contoh maghrib agan berkumandang bak masjid anak kita nyom bertang bak lapangan. Anak kita nyom bertang bak lapangan tahu ini kita nyom hai anak lor. Kena takwa maghrib ke azan di masjid. Iku dah nak tanya ayah bola pinan uronyo. Tu oleh kita tanya, ayah nak kena kerja ke semayang ni le. Ayah kena drone.
Maka untuk mengajak anak dan istri cukup pak payah. Maka Allah mempegah ku mangkusaku wa ahliku nara. Kemudian salat dan salam tak lupa pula kita alamatkan, kita berdoa sedikirannya betul-betul bersidro dengan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin dan yang mu'tabar, ta'zim wa ikram yang mulia dan terhormat, kepada pimpinan-pimpinan dayah ataupun pimpinan-pimpinan balebut yang na digampung nyong ketawa di sekitarnya. Kemudian ta'zim wa ikram yang mulia dan terhormat kepada abi beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berkumpi sehat. Kepada abi baik membimbing anak kita yang menuju jalan yang ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'zim wa ikram yang mulia dan terhormat kepada seluruh majlis guru yang kasumu buat bak balenyo yang tanpa mengharapkan gaji, cuma mengharapkan ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'zim wa ikram yang mulia dan terhormat kepada Tunku Gesik. Kepada Allah Tunku Gesik bersihat bila Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Tunku Gesik baik pembimbing kita yang menuju jalan yang ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudahan Pak Gesik BLT berkrit-krit hati bagi hidun malamnya merasa bangga Pak Gesik. Allah you so much. Ilun dan pegah bapa kesih dari Pulau Aceh, Kota Sabang dan Pulau Aceh, Pulau Brunei, namu tiga minggu ini di Pulau Aceh dan Sabang sampai Kuala Simpang sampai Medan, Sumatera Utara. Lun dakwah, anak lun kumai dan pegah kesih negero. Yang pertama, yang kedua, biasa pak kesih kata-kata mengutang tentang yang ini, pekon mengirim makmi. Pak kesih ini yang berkah. Bagus ini dan luar biasa. Dan malamnya mana lung kumek dah. Berarti bahan lung kami kita tengok di pagi. Sampai itu bagus ini yang Pak Dayak kita lung bagi-bagi peng. Lagi pun itu malam nami peng waktu-waktu. Tapi kan dengan tuliran malamnya hanya jadi peng. Berarti kami hilang, berarti Alhamdulillah teman menasih Pak Gesi. Namakan Pak Gesi bersehat bila Allah. Pak Gesi ulang awai tamang surga kan kamu-kamu pimpinan-pimpinan daya, bukan para-para ulama, bukan para-para kiai yang pertama tamang surga. Bro, Pak Gesi di dalam kitab Hasyiah Syanwani ala Muqtasil Abi Jamrah halaman 87 baris kelima. Kun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'un. Nah, 7 buah golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah dan naungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Mudah-mudahan termasuk Ron Pak Besi. Dapat kepujuran dan mahrikah. Kemudian takdir baiklah yang mulia dan terhormat kepada tukuimum. Minta kepada Allah tukuimum bersehat. Ingin bimbing kita yang menuju jalan yang reda oleh Allah. Kemudian tuhaf, tuhalapan, tuhafakat yang nanti kampungnya. Kemudian kepada ketua pemuda dan pemudinya. Dan kepada seluruh hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada tungku protokol yang kami protokoli dan lunduan. Dan kepada tungku-tungku mekat bak jalan, yang mekat kacang, yang mekat risol, yang mekat boh tep-tepnya. Mudah-mudahan rezeki ron bermudah Nabi Allah. Kacang berbagai habis dan dakwah dong kita berdengar. Nuk yang nama main-main boh tip-tipnya, dulu bek nama ini lah si ah. Hand poh-poh dua belah rik tapi yuk dakwah, insyaAllah. Malamnya tapi udah waktu eh pukul 12. Kosam. Itu urinan udah urinan, nyurinan pun posai lu sia. Apa urinan? Bukan karena urinan makhluk halus.
Orinang kobrat halus buk mengaibi halus banyak. Makam ni orinang bukan insyaAllah puasa tapi insyaAllah. Yang main-main bokipnya belek ke main? Yang main-mainnya belek main kena kena stres gitu. Berasa kejadian di RFP dia main-mainnya tak usik keluar lagi mah. Yang main-mainnya kena mana mata. Kena mbak mata, hidupit mata, kita mau bolanya. Maka berhati-hati, berhati-hati bermain orang tepat. Bermainnya karena tengok viral. Lebih nyawa tanya, nyawa malamnya sampai nepeh-peh tanya. Dah, sampai nepeh-peh. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat sedang pendengar dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uman bere. Karena dipanggil lah. Tapi tiga tapi kau boleh kasih. Ada kuasa. Lu malamnya alhamdulillah berkelam pada si dun dakwah di daerah Batai Lapan Bak Dayah Syed. Dan malamnya alhamdulillah nari kepak urun brother. Dan malam sini Bak Dayah Syed di Miftahul Jannah. Jadi alhamdulillah tanda kewa Allah kesihan. Lun layi lun jak-jak dari bulan Siturun tanggai Lapan dah. Dan insyaAllah akan piuh dakwah untuk sementara maulid tanggai 22 bulan sah insyaAllah pun depan di Kota Biru. Alhamdulillah kami kepada Allah bersihat. Ini malamnya dua lagi maaf. Yang pertama sekali Rasul Tuhan tidak mendukung. Yang kedua malamnya hanya lagu. Jadi minta-minta lagu. Aduh, ini nak jaman dakwah. Ini mah lagu. Besoknya memang kita ben hai tu. Hanya dua dakwah malamnya. Hanya lagu. Hanya lagu kemudian anak lucu dan tuan nak kemah memang bukan lucu. Ni apa lagi lah, kuih beringgit, beringgit dan puan lagi. Itik nak. Ni aku manuk-manuk. Yang ni beringgit, itik nak, manuk nak, tajak permuk, berpuh dah. Bapak urung paling untung di dunia ni dua. Yang pertama urung Yahudi, yang kedua urung Aceh. Urung paling untung dalam dunia ni dua, urung Yahudi dan urung Aceh. Duk nambung budanya urung Aceh, anak muda yang ajak ulang ni, kedai tu macam dia main tupang ke Ian. Kaya dia kira. Kayalah murid dan nambung kan. Kayalah dua dalam, saya luar. Dia ulang dua dalam, saya luar, dua luar, saya dalam. Yang pakai ada kuningnya, lah, merah. Yang ada kena beongnya, jangan kanggap, bro, gelur, tanduri. Maka tuan malam tu tuan nak kemah anda lucu dah anda lagu anda ini dengar nak ol maka lu merasa bangga bak balai bak balai bak dayah ke perabal luar biasa maka bek tak hina-hina kita yang tunggu bek tak hina-hina bek tak ngejek-ngejek hek tak tunggu semua ber kita nyokon menang lalu muwali murid lalu tuan nak kemah lalu muwali murid gak juk anak kena balai. Orang pun juga yuk rapat ke pegawai lebih hana kejak perpisahan pi hana kejak muda pun hana kejak kat yuk anak kita kait dah tu wali murid nah yang hana kat yuk anak kena balik jak but mururun mururun han berkat ilmi anak dronomi apabila hana berkomunikasi dengan pimpinan ataupun dengan gurai-gurai semua duit pakon tak akan masalah akhirat tak akan bak kita nyok kolot. Buat bak badai zakakan kolot. Buat bak dayak zakakan kolot. Beda dengan ikula. Kena kalau ikula. Naumi tanya anak tebak teka. Nyan poh nam bunga kata kau anak tebak teka. Sayang, bangun sayang. Sekolah dulu sayang. Anak kita nyok kaya muda. Kali dah tu mana dumpu-dumpu. Kita ikat up dua bok. Kata blomi caluk melima ribe. Ada kak nah dua krek. Mana kak nah. Kak nabun pijadek. Lau gorengan kemudian lu iya lamplu kaca lamplu kaca iya teh ho tajak tunggu kaitan anak tebak tika dari poh tujuh sampai poh tidak eh tak duk tunggu eh tak duk pak tika anak kita mau ikut tika gak nyan eh ayun gak nyan eh ayun dua anak mat eh ayun rumah kita nyok pun kawin kita nyok buat dua lim kawin ini lapan tu buat mata gigi ayo puak dah ya gerak-gerak nyayang eh ayo nyayang eh juga lebih nang eh ayo pula-pula pula-pula gerak-gerak eh gitu dah dari pos tujuh sampai pos turun perahai batika perahai perma ilun berusaha ilun pegah abad diundang ilun kena ukur mana batika batika ilun diundang
dan pegang abangan mitika cukup tak pegang abangan mitika belum kenang panjajas kenang jubah kenang topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak bila dan nak bapak ibu kami masih buka rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa luar biasa dan awak lu kan yang baik nundang lu buat tekah hancur lu pura apa lu ke dia ibu guru dong ke viral ustaz ada ni galak tu dong maka lu tak cukup baik tak tak pura apa tekah tapi guru tekah luar biasa guru yang paling god akai guru yang paling setia yang tu guru tekah. Guru tekah cukup god akai anda kata kalau kumpulin ke guru tekah kok tidak gejak guru tika tengok lu assalamu gejak guru tika anak-anak jangan ribut tepuk senang anak-anak ustaz lagi bicara anak-anak jangan ngomong ya iya bu guru nyambang guru tika luar biasa Pak Tika. Lung kalian buat dekai kono berapa bandan ku ada lima. Bandan ku ada lima. Rupa-rupa warnanya meletus badan biru. Abi bandan ku ada lima. Tak potong bebek angsa. Hanang thai ti lati punya deh. Potong bebek angsa. Angsa di kuali nonami tak dangsa dangsa dua kali sorong ke kiri sorong ke kanan tenyai kono pateka tapi tadu dari poh tujuh sampai poh sida hanya tahu wawo pateka tapi bak balebut poh tujuh tidak anu kutanya poh sida terenbut mentong juga pindajak kena balik tak tanya. Nanti tanya. Nak kerja pak gurau nak tanya babi abi iban kanan dok di daya pak bade abi najir di abi iban kanan dok dapat abi iban tanya dok di boleh nak cara abi abi. Kak kerja kerja anak kak kerja kak hutang. Neumnya pak dunia baikulah takkan buat hana masa depan. Nekum menyertikan di baik pula bajet nak bertanya dah kala menyertikan tujuh huruf tujuh macam bajet harga bajet sepuluh lapan puluh ribu tapi bak balai buat anak kena orang tu menang-menang tu anak agak menjak balai buat dengan bajet partai ni bajet partai tu dia menang di kut PA dah di kan bajet nak elong bandar utah kubur PDIP dah deh kadang-kadang bajai anak kena nyong nang bajai hadiah bak grek dompet nang bajai nang kena kadang-kadang anak kena nyong bak balai buat topi kuning lagi apa tu tak tak kalau orang topi yo tu ke topi nang bajai itu buat bak sago tung mata si aulia tu si bapa berjo-jo mana aku nak di dilung-lung di mana mudah dekat karet mana si ane ina keluar kemah bedangan ina tu nak cukup nak galak dia tu sebio tu bo ni bapa tempat air ni ina lagi apa tu bapa jilbab mulut tak goy pegang kelih ni muka kau menang budak dia tu bubuk ada tak kalau dia tengok dia bokru muka di dua bapa tak goy di kaitam dongkul pakai kira ada daun di tuh di bang putih bagi hitam dan kiri eh dia aku mana-mana aku tak punya bak-bak pendidikan bak-bak tempat yang lain luar biasa lulun ngajar lulun ngajar di Medan di Sumatera Utara bak pesantren modern Islamic boarding school with modern system ini kamu mana ini lulun ngajar si pelumpur di Medan. Buku Erlangga harga 85 ribu. Yudhistira 80 ribu. Kamus John Engkol sertuh 80 ribu. Ik tablo, ik tak pernah. Buku UN hertuh 50 ribu. Lab detik nampeng. Tapi untuk buat hana tunggu. Kitab 8 ke 8 Robert. Eh, dah mampu ni beri guru. Hak liat kitab 8 tunggu. Dua orang ni, kita nyanyi berat ayah.
Geperah labi ke juga. Kitab lapan teruk je. Yang Hana kitab lapan li. Hana pen ke kitab lapan perai. Kitab lapan ke lapan remeh terkayu. Tapi Hana pen ke li ayah. Hana pen singoh ke dalam. Jangan ke lapan buah dah ke dalam. Menang tentang dunia. Seakan-akan tentang dunia. Bet lagi Hana masa depan. Lagi Hana penting. Perai itu sangat penting. Bahkan penting tunggu. Karena bet tiada pilihan. Ilmu yang lain ada pilihan. Bukan ada pilihan tunggu. Dari banyak dia jak buat sampai Tuhan. Kita dalam mati sampai-sampai dia jak buat. Kita jangan beda dengan jak itu dah. Iroh ni kira-kira punya dah. Tak cekak. Itu memang tak? Itu memang. Hai, itu memang dia cekak. Tapi punya bak buat dia jak kena balik. Arab mati. Dia jak balik. Kita akan terima gila-gila. Pakon. Karena pengajian. Karena ilmu agama. Tiada pilihan. Ada pilihan. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanyo yang kehadir-hadir kena merasa bangga demi. Bedanyo nanu kita intak kena bangga. Lagi ke pelaku lipat ke sik guna betul. Tes mental kita ni. Cukup bangga demi nak bangga demi anu jak pun. Cukup bangga. Kula miro demi ni domain itu lintu nanu yang darah-darah itu mau buka wen dengan tungku. Andai kata nanti memboh anu darah ron bapet boh boleh hijau lekan tungku boh mendak kesediakan tungku pakon tungku mengkawin dengan tungku yang dilullahu rahmah Allah berkata rahmat bak rumah hulunyan pakon karena baitul alim. Nah ikan darah-darah ni yang darah tungguh menungguh yang darah-darah yang kami tak tungku kok bangga dengan ubah lain ke dia tungguh lah kemah. Lun, permohon buat dia ini. Kak, permohon dan adil. Kak yang pun nyokan sombong, tapi harus dapat umbong roh. Kak yang pun berkawin dengan PNS, guru PNS. Kak yang kedua berkawin dengan PNS. Yang kelek, tentu. Yang kuat pengusaha nak kerja, pengusaha nyapek. Dan tuan lah kemaah di Matang Raya ayah tuan lu nang Haji Jamil kaya urang paling kaya di Matang Raya, di Matang Raya Baktia Aceh Utara ayah tuan lu kan sombong lu boleh pegang nuhun ku berhektar-hektar sawit 20 hektar belang 20 hektar tapi aku tidak pernah sekali pun menyentuh air sawah. Itu hantar punya dia aku belang ayah tuan hantar punya dia nuhun ayah tuan tapi abai par lu baru iwa pula kan dia pun kering-kering. Paku, baru kuah pula ya. Kena kerja unuhun ni dah nyawa cengkut kerja gas dah bu. Ilu, wait kerong mok kenang baju juga itu ayah. Hantar wiyubut karena Allah dan pegah hantar wiyubut tu. Tungku. Pakon hantar wiyubut tungku. Pakon karena bak abah tungku sabi nak alhamdulillah. Tengok kelimat tuan tunggu kan dia punya kot insyaallah alhamdulillah alhamdulillah insyaallah alhamdulillah insyaallah alhamdulillah insyaallah tunggu hana dia pakon gitu dalam abda supaya bek nabur tak mau kuat ilum lengwa dakwah lengwa dakwah popoh kuat malam popoh limang malam tubuh dan wa dakwah dan tok pintu. Assalamualaikum bunda. Tuan aku buka pintu. Oh tungku lagi rupanya mak tuan buka pintu. Termoh je hidup mulanya. Tuan aku buka pintu lima tuan lu gugu. Kan wah biar get malhamdulillah insyaallah. Dengan izin Allah alhamdulillah. Omnya nawa ni serahat di sini. Get insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah mak alhamdulillah. Kali jadi alhamdulillah nabi ungu. Lewat popok limang ataupun popok sedingan enam dia lom semua yang suka lom tamang lam kama hana lom ehile pengampe pola pang tapi sebagur hana lom ehile dan juga kegiatan yang lain itu ni tapi ni juga kegiatan lain macam kita terjaga lom baca kita lom ulang tiba-tiba tiba-tiba nanu lon dua
long anak sinyak kedua. Nana tak long irmo. Iwet. Gue kelima tua long. Bekap long, bekap mayang. Berayak-ayak tu dari dalam. Tu biar ke luar. Tunggu. Padahal dikek berapa orang. Makanya lu bergak nyenami. Anak darah anak puan buah milu mo. Khabar. Subah ke tegu. Bayu tak kena tegu. Yai tem semayang tu roh semalam ni mong bahwa teh. Dead let's go. Soal cilam ni tim ayam sedengah pelewat ni. Bayar. Ya tengku cukup mangat. Belum baru-baru pun tamu kawin. Tamu kawin uro Jumat malam Sabtu kata warung mong dapak pintu. Assalamualaikum. Kekelim mak tuan dah. Mariati, Mar, nalon mak. Kago, tunggu. Di si Mari dia mbak kaca. Bicok li pipake. Bicok li pipake serang. Dia hidang si Mar pakai jajak, pak pintu buka, kerap dibuka. Kan Allah, ya. Ika lip rumah kita, lip bintik. Abi, malamnya kan malam Sabtu. Ya, Abi. Malamnya baik ni semayang, bak masjid ataupun bak menasah ni semayang ni rumah macam. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Tunggu, biasa. Kebiasaan tunggu punya Pak Ramah Tuhan, pintu punya tengah gebut dengan baca Al-Quran yang tetap dibuka berayat kecil pekan ngebuku luar. Ya tak, kurang buka pintu. Abi drendang imum, drendang makmum, penting ahlih drendang imum, dia semayang mandu, tabut Al-Quran. Drone yang gue klon yang gue makna ber. Ya. Salli Allah. Maghrib. Assalamualaikum maghrib. Tak ada di rumah. Kutanya mbak imam si. Kupukin anak jauh saja. Kupukin anak jauh saja. Kupukin anak jauh saja. Kutanya mbak tukuh imam. Pada tukuh imam. Kupukin anak jauh saja. Kupukin anak jauh saja. Kupukin anak jauh saja. Maghrib. Kupukin anak jauh saja. Kupukin anak jauh saja. Irau kuat saya ke maghrib. Kalau langgar poh kami. Anak berbangga. Icok Quran dan anak kutanya yang baca. Tunggu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak gak nyangka bumana. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Dari sekarang firman-firmannya bangga. Tapi lah tu mana darah dina untuk tuan lagi mabuk. Oh, kau kawin dengan tengku. Katanya kau kelemahan. Hanya kamu kawin ke dengan tengku. Itu kan ada kena. Ha, eh, kudung mak dengan tengku. Bukan hang kata tembak. Oh, kamu kawin dengan tengku. Katanya kamu kawin dengan tengku. Kau jaya-jaya ni. Hai bangai, tengku nak pakai kolor. Kejar pun. Yang hati dengan tengku. Ngata si, dengan bapak-bapak ibu lah. Ngesuk-suk bajet dinas yang kena gaji patut si bula 5 juta. Tengku si malam 5 juta gaji. Tengku malamnya home daripada bulan juta. Tengku. Tengku. Malam kan dah dah hati mengkawin dengan raktor. Kau 3 minggu mengkawin. Kaya mengkau pejero support. Dia mak tuan ke ke? Pemangnya tu minta lu. Pejero support ni eh. Minggu kedua kain puang mengkau Afanta. Ugut dah jauh-jauh. Awal mengkau pejero support. 3 minggu pejero support. 2 minggu kau mengkau Afanta. 3 minggu mengkawin dengan anak tanya. Kain puang mengkau carry. Pertama minggu kan dah mengkau polisi rumah anak tanya. Pagi hajian sabu-sabu. Baru anak darah duk pak tagok. Duk pak tagok rumah baru. Merana. Ku merana. Derita yang ku rasa. Betul lah yang tuan ni juga. Eh kali. Dia ku pegang. Ku bitin. Meramah duduk. Klik. Tiada guna. Pegang ngantung.
kita berbumi. Luar biasa bila Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat sedang mendengar dakwah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyata peringati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung daripada Jumatil Akhir. Kita peringati maulid Nabi. Dong tanya mi Nabi Muhammad. Kita nyata nak cinta ke Nabi Muhammad. Nak sayang ke Nabi Muhammad. Sayang ke. Nak tahu merumpok-merumpok Bapak Rabu ke Nabi Muhammad. Nak tahu merumpok Ibanta. Nabi Muhammad hendak tahu merumpok ke dia. Tapi Nabi Muhammad cukup rindu ke kita ni. Betulin dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimallahu taala basyura Rasulullah dengan geduk-geduk yang sahabat itu biasa ulang abah dan mulut mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaqatu ila ikhwani, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Betulin sahabat, man ya Rasulullah, hal nahnu ya Rasulullah, apakah kamu ya Rasulullah? Betulin Rasulullah, la antum ashabi, kan kata sahabat lu. Koho yang lumjak na urun ron dikala lum sedih na urun ron yang hibur, tetapi syaka duit la ikhwani, lum rindu kepada saudara lum. So umati daripada umat lum, wahum la yaroni, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah melihat perjuanganku, walakin yu'minu nabi, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Ini telaga Allah berikan khusus kepadaku, Allah lebih khusus telaga kepadaku. Halung jip ia telaga tersebut, lung serahkan, lung bagi-bagi ia tersebut. Singa umat lung yang cinta kepada lung. Kita nyo nak cinta ke Nabi? Cinta. Nak sayang ke Nabi? Sayang. Maka cinta butuh pengorbanan. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, jiwa ini raga. Nah, ini cinta raga-raga ayo. Maka katanya cinta kepada Rasulullah. Belum tanya, ini Nabi Muhammad honan. Muhammad. Di dunia namanya Muhammad, di langit namanya Ahmad. Mutulis di dalam kitab Dalail Khairat, dalam kitab Dalail Khairat karangan Al Imam Al Jazuri rahimallahu taala. Dalam kitab Dalail Khairat nan Nabi cukup jaya. Tahanan Nabi, Yasin nan Nabi, Muzammil nan Nabi, Mudassir nan Nabi, Lekat nan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad yang masyhur namanya Muhammad. Di dalam Al-Quran dibadikan Ahmad. Nabi Muhammad cukup dengan Nabi ini. Pak Selawut minta Salatullah. Salat yang nak bak balik beta hina-hina gure yang nak didaya-daya pekon tunggu. Karena ada ulama warasatul ambiya. Beta hina-hina beta tungkun marangkapu. Paling-paling ulur bentuk hanji kalempat melanggar, paling-paling akai urung hanji jidukun ke ulamang, ada pina yang berkut jijun kalengdum ulama, kadang nyankan bije urung bayi lebung asai mula, ba'anu bajing asai mula. Maka kita nyobek dah hina-hina mula ulama. Lagi gure-gure itu mau buat balik cukup hek. Gure-gure yang jip si dua buah kalimat kut kejubek kamaya, kut kejubek kamaya. Dia nak katanya macam ubi-ubi ini pun ke ek tu buat tu balai ke gedang tu pun nyok kacik tabut malamnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kekul Abi. Dia nak katanya minna wa minkum taqabbalallahu.
semangat semangat dia. Ah, ikut. Lend mereka, lend mereka, lend juga mereka. Bantu bari ba, bayu bari bi, bantu kau bari buta, tu bari ta, babi buta. Bukul ya bi hai nu, bekakun babi buta. Bantu bari ba, bayu bari bi, bantu kau bari buta, ibu dah hantar hai gua bang. Kalau tentangnya kau bau ujung je dengan abu, kenapa kau bukan dalam bu? Abu tau si jai abu daudi ibu kek dengan ni tapi kan mana cara aku kibanti abu tau si abu yang mana aku di buku ni lihat di hainu backup punya tengah 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 kanan kabak ujung ni tunggu kita pelu buku ni teguai Bek ji kun laju bek ka maya. Daba ujung je man tungku. Tekai ini aku. Buku le abi je dak ji bak mon. Jak bak mon si tengah jiem hanai riwa-riwa, lain pokok proposal dah beti. Si tengah jiem hanai riwa-riwa, geja abi bukan dan rupa ji cok tepi tukar i mun bingu. Ki u balik ka bulu. Buku le abi duk mata kau kak ka bulu. Nah, 5 minit kemudian kaitkan. Tunggu! Tunggu lagi. Dua kali kata nak tahu ni, ayo. Dua! Dua! Hanya tu, dua! Tunggu lagi. Tuh, ini nak. Ibu dua perang itu. Anak miat anak kutayu tu aku buku itu kerja tapi garang ni balik tiba-tiba kakling ni hantar anak ilong bawa ujung je tunggu itu guntur dulu kukul dia tunggu hai aku buka tu guntur dia je anak-anakku yang nak kek tu tujuh-tujuh Gugur dia api, hai, nak kelakai kak. Menyambit kelakai, dia pulang tu. Tengah, babang kata kat bawah ujung dia, tunggu! Ini pengen keren lo. Tengah, nyangka ni bawah ujung dia, tunggu, ini pengen keren lo. Gugur, hai, nak jumpa ada lagi kak. Nah, buat dia pakai kolor ni. Bapak kalau kau kaya cakai tengok tengah bak ujung nyangka bak ujung bertanya dia habis pakan kakli pukul kakli udah dekut roh nabi agak di hidung sudah diinjak nabi Pakon tapi, irajul terbuka, irajul, jauh. Tengah pegangnya kabak telah cukup, gugur. Boleh rajul, tenang. Nak cium dia tak? Ike abi kan? Ike abi gotre kagelar. Tengah pegangnya, tak pegang pegelar kagelar. Kau hek kurang rumbu aku. Yang najis kekun naju bek kamaya. Maka jangan kau pernah hina. Gurai-gurai yang nabut, gurai-gurai yang tumbut anak tu tanya bek tak hina.